بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قراءه دردا حذرات para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga malam hari yang berbahagia ini di tanggal 2 Syakban tahun 1438 Hijriah kita sekalian kembali dapat bermajelis berusaha untuk mengkaji dan mentadaburi ayat-ayat Syi' Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sekalian. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kisah Nabi Adam alaihi salam bersama dengan iblis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya dan menjadikan keduanya sebagai makhluk yang bermusuhan sampai hari kiamat kelak. Bidnillahi ta'ala setelah kita membahas secara global di pertemuan yang lalu tentang kisah Nabi Adam bersama dengan Iblis. Bidnillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita sekalian akan sedikit membahas ayat-ayat Secara lebih rinci lagi, yang berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam dan kisahnya bersama dengan Iblis, oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita minta kepada kori kita, Syekh Mas Ari Rosid, untuk membaca Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat. 30 sampai ayat 38 dan tafadhol kepada ikhwah yang e, membawa mushaf bisa dibuka mushafnya demikian juga yang punya android bisa dibuka aplikasinya antum bisa buka surat al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 38 تفضل أبو ريفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبعهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وان قلنا للملائكه اسجدوا ادم فسجدوا الا ابليس ابى واستغفر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكنا منها وكلا منها رغدا حيث شعتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه innahu wat tawwabur rahim Allah marham nabil Al Quran Kita kembali lihat di ayat yang ke-30 Qalallahu taala wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Dan ingatlah Tatkala Allah berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi Qalu para malaikat itu berkata Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku Apakah engkau akan menciptakan di muka bumi itu manusia atau makhluk yang melakukan kerusakan di atasnya dan menumpahkan darah wa nahnu nusabbihu bihamdika sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu qala inni alamu ma la Allah berfirman sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kita akan kaji ayat-ayat yang mulia ini ayat per ayat. Pertama, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dari salah satu sifatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman berbicara dan ini adalah merupakan akidah al-sunnah wal jamaah yang diingkari oleh orang-orang mu'tazilah. Di mana orang-orang mu'tazilah mereka tidak mau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kalam. Oleh sebab itu ahlu, oleh sebab itu orang-orang mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk dan mereka tidak mau mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu firman Allah. Padahal di dalam ayat yang mulia ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala dan ingatlah tatkala robmu berfirman berarti Allah berbicara dengan huruf dan suara dan ini adalah merupakan madhab salafus salih radhiyallahu ta'ala ini kesimpulan pertama dari ayat yang mulia ini kesimpulan yang kedua bahwa kita kaum muslimin menetapkan juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu melakukan sesuatu kita menetapkan fi'il atau perbuatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa saja yang dikehendaki olehnya dan ini bagian dari kesempurnaan sifat-sifat Allah azza wa jal oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Pemimpin. Ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga bahwa di sana ada satu alam lain yang dinamakan dengan alam malaikat. Selain alam kita alam manusia, di sana ada alam lain masuk ke dalam kategori alam gaib bagi kita sekalian yaitu alam malaikat. Yang sebagian penjelasannya telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa para malaikat adalah merupakan alam gaib dunia lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka dengan memiliki tugas dan uh, Amal perbuatan yang berbeda-beda dan mereka juga memiliki akal karena Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan hitobnya, firmannya kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk-makhluk yang berakal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan apa yang hendak Allah lakukan terhadap mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang yang berakal. Kemudian Berikutnya, yang keempat, di antara kesimpulan ayat yang ke-30 adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi khalifah, dan ini adalah merupakan salah satu makna daripada khalifah yang artinya pemimpin, dan pemimpin dia adalah bukan pemimpin mutlak pengertian daripada khalifah itu sendiri maknanya adalah bisa pemimpin dan dia bisa khalifah artinya wakil karena manusia juga menurut makna khalifah yang kedua manusia akan silih berganti tidak ada manusia yang abadi salah satu pengertian khalifah adalah anna bani adam yakhlufu ba'duhum ala ba'din atau yakhlufu namanya manusia itu silih berganti dari generasi yang satu ke generasi yang lain habis generasi ini muncul generasi berikutnya dan ini dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat manusia sesungguhnya andaikan manusia itu memiliki usia yang sangat panjang mungkin bumi ini sudah penuh ya dan tidak ada kasih sayang antara orang tua dengan anak tidak ada hormat menghormati antara generasi muda pada yang tua tetapi Allah ciptakan manusia itu silih berganti sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia sebagai pemimpin, tapi ingat dia pemimpin mandataris Allah. Artinya ketika dia melakukan apapun di muka bumi ini haruslah sesuai dengan perintah dan aturan yang telah mengangkatnya menjadi pemimpin di muka bumi ini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kesimpulan yang kelima dari ayat yang mulia ini bahwa para malaikat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah, para malaikat saat itu mengatakan ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiqud dima', ya Allah, apakah Engkau hendak menciptakan di muka bumi ya suatu makhluk yang akan melakukan kerusakan di dalamnya dan mereka akan menumpahkan darah pertanyaan ini kata para kata para ulama bukan pertanyaan para malaikat untuk membantah dan membangkang apa yang hendak Allah subhanahu wa ta'ala lakukan karena sifat malaikat adalah layak sunallah ma wa yaf'aluna ma yu'marun mereka tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka tetapi pertanyaan para malaikat ini adalah pertanyaan untuk melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan lebih rinci dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian mereka mengatakan ataj'alu fiha mayufsidu jadi jangan dipahami bahwa para malaikat membantah perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian berikutnya di antara kesimpulan dari ayat yang mulia ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam tafsir beliau, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan akan wajibnya mengangkat pemimpin. Jadi, di dunia ini mesti ada pemimpin. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, "Ini jailun fil Ardi Khalifah." Oleh sebab itu mengangkat pemimpin di muka bumi adalah merupakan sebuah kewajiban agar supaya para pemimpin tersebut menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berusaha untuk memalingkan manusia dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kemudian berikutnya, kesimpulan yang kedelapan dari ayat yang ke-30 ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menghususkan pertumpahan darah telah menyebutkan pertumpahan darah setelah menyebutkan kerusakan secara umum para malaikat mengatakan ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiquddima apakah engkau akan menciptakan satu makhluk yang akan melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah padahal kita ketahui menumpahkan darah bagian daripada kerusakan di muka bumi namun mengapa dikhususkan ini menunjukkan betapa besarnya dosa pembunuhan karena kaidahnya di dalam ilmu balagoh zikrul khas ba'dal am li ta'zim syai'il maksus menunjukkan yang khusus setelah yang umum untuk menunjukkan pengagungan sesuatu yang khusus, di sana disebutkan pembunuhan. Setelah disebutkan kerusakan secara umum, menunjukkan bahwasannya kriminal menumpahkan darah adalah bukan kriminal biasa. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda zalul marufi fushatin min dini, sesungguhnya seseorang itu akan ada senantiasa berada di atas kelonggaran agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan atas dirinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kesembilan di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah ini adalah bahwa para malaikat mereka senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan mereka betapa sangat mengagungkan Allah Azza wa Jal sehingga mereka mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa sedangkan kami senantiasa mensucikanmu senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah di sini menggunakan fiil madhi dan fi, eh, maaf fiil mudhari dan fiil mudhari di dalam kaidah ilmu nahwu adalah lidalalati ala wal istimrar ini menunjukkan bahwa para malaikat tidak pernah henti mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan bertasbih kepadanya kemudian yang ke sepuluh di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 yang mengkisahkan tentang penciptaan Nabi Adam bahwa Allah Subhanahu wa taala atau dapat kita simpulkan bahwasannya diperbolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan kebaikan yang ada pada dirinya, selama tujuannya bukan untuk berbangga-bangga, tetapi hanya sekedar untuk menyampaikan sebuah informasi, terlebih manakala hal itu kita sebutkan agar orang lain bersulit dan kepada kita, sehingga itu pun bagian daripada dakwah. Diambil dari mana kesimpulan ini? Diambil dari perkataan para malaikat. Para malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa Sesungguhnya kami senantiasa bertasbih dan mensucikanmu ya Allah. Ini penyebut menyebutkan kebaikan diri sendiri. Para ulama mengatakan boleh selama itu bukan bagian daripada ujub kalau itu adalah bagian daripada ujub, maka tidak diperbolehkan, karena hal itu dapat menghapuskan amal perbuatan. Oleh sebab itu, terkadang seorang Muslim tertuntut untuk menyebutkan kebaikan yang telah dilakukannya. Tujuannya adalah tatkala mungkin ada orang lain yang menaruh kecurigaan atau seuzon kepada kita, maka kita bisa bantah dengan kebajikan yang telah kita lakukan. Kita informasikan kepadanya atau hal itu disampaikan dalam rangka dakwah. Ya. Oleh sebab itu tidak mesti kemudian orang yang menyebutkan kebaikan yang ada pada dirinya kita lantas menghukumi orang tersebut bahwa orang tersebut telah terjerumus ke dalam ria atau sum'ah. Karena bisa jadi bahwa dia menyebutkan kebaikan yang telah dia lakukan tujuannya adalah agar orang lain mengikutinya sehingga itu bagian daripada dakwah ya ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya di antara kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 ini bahwa apabila kita sekalian mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Lantas kemudian kita tidak mengetahui hikmah di balik perintah atau larangan yang telah Allah SWT berikan kepada kita, maka seyogianya kita sekalian langsung menyerahkan diri kita kepada Allah dan tidak banyak melakukan iktirad atau pembangkangan. Karena hal itu bisa memberikan madarat pada keimanan kita sekalian. Oleh sebab itu para malaikat kita lihat tatkala kemudian beriktirad kepada Allah Azza wa Jalla maka Allah Subhanahu wa taala kemudian seakan sedikit menghukum mereka dengan menjadikan bahwa Nabi Adam Alaihissalam salam lebih baik daripada mereka ya oleh sebab itu seorang muslim tatkala dia mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla maka seyogianya dia langsung taslim dan menyerahkan diri kepada Allah Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi apa yang dilarangan, dilarangnya Walaupun kita tidak mengetahui hikmah Di balik perintah atau larangan tersebut Kita masuk ke ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa allama asma akullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam Nama-nama Semua nama semua nama yang ada di jagat raya ini diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Summa alal malaikah. Kemudian dipaparkanlah mereka kepada maraikat. Fakala bi ula in kuntum sadiqin. Lalu Allah berfirman, Kabarkanlah kepadaku tentang nama-nama mereka semua. In kuntum sadiqin jikalau kalian orang-orang yang benar. Qalu kemudian para malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini pun mengandung makna yang sangat mendalam. Di sana ada kesimpulan-kesimpulan penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentang keutamaan Nabi Adam di atas para malaikat, bahkan anak cucu Adam sebagian dari mereka lebih mulia daripada para malaikat. Disepakati oleh para ulama bahwa para nabi itu lebih baik daripada para malaikat. Yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah adalah orang-orang yang saleh dari kalangan Bani Adam. Apakah lebih baik daripada para malaikat ataukah tidak? Tetapi dipastikan bahwasannya Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada para malaikat karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan ilmu kepada Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh para malaikat ya sebagaimana disimpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari ayat yang ke-31 ini adalah tentang fadilah dan keutamaan ilmu. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada para malaikat bahwasannya mengapa Nabi Adam lebih mulia daripada daripada mereka daripada para malaikat adalah karena ilmu yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Oleh sebab itu sifat terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba adalah ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ya'lamuna la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Kemudian berikutnya, yang ketiga disimpulkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al rahimahullah di dalam tafsir surat Al-Baqarah. Beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebagian ilmu kepada seorang hamba. Atau terkadang Allah memberikan ilmu kepada sebagian hamba yang tidak dimiliki oleh hamba yang lain. Dan itu jelas. Saat ini kita mengetahui ya ada klasifikasi dari ilmu yang tersebar di tengah-tengah umat manusia. Fulan yang ia kuasai adalah ilmu agama, fulan adalah ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, fulan di bidang IT, fulan di bidang ekonomi, fulan di bidang kedokteran dan seterusnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, oleh sebab itu ketika kita menuntut ilmu memang harus bersabar. Ya, ilmu ketika pertama kali dipelajari itu tidak tampak indah. Syekh Saleh Ibn Awad Al-Maghamisi, Imam Masjid Quba, beliau menjelaskan ketika menerangkan tentang betapa pentingnya kita bersabar di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Kalian, ketika menuntut ilmu itu, ya, memang tidak terlihat ilmu itu indah ketika kita mempelajarinya, tetapi ketika kemudian kita sudah mencapai tingkatan tertentu, baru ilmu itu akan terlihat indah, elok dipandang." Beliau perumpamakan seperti orang hendak membangun sebuah gedung. Dalam proses pembangunan yang dilihat hanya material, terkadang berserakan, besi, bahan-bahan bangunan yang lain. Ya, orang yang sedang membangun rumah, dia tidak tidak bisa melihat bagaimana indahnya rumah tersebut. Setiap orang yang baru melihatnya, katanya ini bangunan nanti seperti apa? Seperti apa bentuknya? Hanya batu, pasir, semen dan lain sebagainya. Nanti semakin lama bangunan tersebut akan tampak semakin indah. Oleh sebab itu tatkala kita belajar, belajar bahasa Arab misalnya kita mempelajari ya, bahasa Arab. Kita belajar terlebih dahulu makharijul huruf. A i u ba u an ani a minal mu'minin. Apa-apaan ini itu? Ya, harus belajar kemudian ilmu nahwu, ilmu sorof huwa huma hum hiya huma hunna dan seterusnya suruh menghafal ini, suruh menghafal itu dia tidak tahu bentuknya seperti apa nanti kemudian setelah jadi baru terlihat, oh ternyata begini ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu, Syed bin Utsaimin rahimahullah beliau ketika menyimpulkan Ayat yang mulia ini beliau mengatakan Allah terkadang memberikan sebuah ilmu kepada seorang hamba yang tidak diketahui oleh hamba yang lain. Kemudian yang keempat disebutkan pula oleh beliau tentang bolehnya kita menguji seseorang yang mengaku dia cakap di bidang tertentu. Ya. Karena para malaikat ini seakan mereka mengatakan kepada Allah Azza wa Jal bahwa kurang apa sih dari kami kami ini ahli ibadah tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka ya ambi'uni bi in kuntum ini ujian ya bolehnya kita menguji seseorang yang mengaku bahwa dirinya cakap di bidang tertentu. Jadi diperbolehkan dan ini bukan upaya untuk menjatuhkan atau melemahkan. Ya, perlu memang kita untuk apa namanya? menguji kemampuan seseorang terlebih apabila seseorang itu mungkin saja akan kita angkat sebagai partner atau rekan kerja kita atau di dalam bidang ilmu mungkin kita akan sharing dengannya atau menubahkan menuntut ilmu darinya ini harus hati-hati oleh sebab itu Ibnu Sirin mengatakan inna hadal ilm din fanzuru amman ta'khuduna betapa banyak orang yang mendakwakan ilmu tetapi sungguhnya dia tidak memiliki ilmu itu ya kita ingat bagaimana ketika datang seseorang yang mengaku sebagai mantan pastor. Kemudian dia mengaku bahwa dia telah berdakwah sana kemari dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita tes, ternyata dia pembohong besar. Ya. Dia hanya bermaksud untuk mengumpulkan sumbangan dari umat. Nah, ini boleh jadi mengetes kepada orang-orang yang meragukan seperti itu adalah diperbolehkan. Ya. Tapi kemudian kita pun harus harus tahu diri. Sebagian ikhwah kemudian bawaannya curiga melulu. Ini muskilah juga. Suatu ketika saya membawa salah seorang syekh seorang doktor di bidang akidah dari Jamiah Imam Muhammad bin Su'ud so dari Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh. Pusat dari Lipia Jakarta. Dibawa ke salah satu masjid. Karena masjid itu banyak dimakmurkan oleh teman-teman yang sudah paham sunnah. Akhirnya kemudian saya bawa syekh itu ke masjid tersebut untuk mengisi kajian. Saya tawarkan, ini ada Syekh, masya Allah, doktor di bidang akidah dari Jamiah Muhammad Ibn Saud. Imam masjidnya ini, si ustadznya yang ada di masjid itu, alumni dari cabang universitas tersebut, yaitu Lipia Jakarta tetapi dia baru alumni di kelas persiapan bahasa 2 tahun. Namanya i'dad lugawi. Jadi dia baru belajar bahasa Arab dari dasar banget gitu. Belum masuk fakultas, baru persiapan bahasa 2 tahun. Tetapi ketika saya bertemu dengan beliau menawarkan agar syekh tersebut ngisi di masjid itu, beliau mengatakan Oh ya, kalau bisa syekhnya ketemu dulu sama saya. Ya, saya ingin cek dulu apakah syekh ini akidahnya lurus atau tidak. Nah, ini jadi lucu. Syekhnya ini adalah doktor di bidang akidah dari pusatnya Libya di Riyadh sana. Si ustad kecil ini dia hanya lulus iqdadul lughah pra fakultas sama istilahnya alumni prokin. Mau ngetes seorang dokter ya. Seorang dokter dari Jamiah Imam. pada dokter dokter di sana ya untuk mendapatkan dokter untuk mendapatkan LC saja di Lipia kita butuh 7 tahun. Kemudian S2 nya harus 4 tahun, dokternya juga minimal 4 tahun gitu, jadi selisihnya berapa tuh? Ini saya bilang, ya mau ngetes saya bilang gak salah akhi. <laughs> ya jadi alumni Edad mau ngetes dokter di bidang akidah. Walaupun beliau menggunakan kaidah ini, ya walaupun beliau menggunakan kaidah ini bolehnya menguji seseorang yang mendakwakan dirinya cakap di bidang tertentu faidah ini sampaikan oleh bin Utsaimin, rahimahullah dalam tafsir beliau kemudian berikutnya di antara kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa para malaikat itu berbicara para malaikat itu dapat berbicara oleh sebab itu para malaikat berdialog dengan Allah azza wajalla Qalu ataj'alu fiha yufsidu fiha wa dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika Ini menunjukkan bahwa para malaikat dapat berbicara. Ya. Dan mereka pun kemudian mengakui bahwa mereka tidak mengetahui sesuatu kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kesimpulan yang keenam diantara kesimpulan dari ayat yang mulia ini bahwasannya seyogianya manusia ia mengetahui kadar dirinya. Dia mengetahui tentang kadar dirinya sehingga dia tidak mengakui tentang sesuatu, tidak mendakwakan bahwa dirinya mengetahui sesuatu yang sesungguhnya dia tidak ketahui. Oleh sebab itu para malaikat tidak Malu sedikit pun juga ketika dia mengatakan La ilma lana Illa inna Innaka antal alimul hakim Ya Allah sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu Kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana Oleh sebab itu bukan merupakan sebuah keaiban Tatkala kita mengakui Bahwa diri kita tidak mengetahui di bidang tertentu dan seyogianya kita tidak pernah tidak boleh kemudian mengatakan ya tidak boleh kita malu untuk mengatakan la adri ya atau saya tidak tahu apabila kita tidak tahu katakanlah tidak tahu sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah Ditanya sekian puluh pertanyaan kepada beliau, diajukan pertanyaan sekian puluh kepada beliau. Beliau tidak menjawab kecuali beberapa pertanyaan saja. Akhirnya, kemudian orang yang bertanya kepada beliau, beliau mengatakan, "Wahai Imam, kak, aku datang dari negeri Afrika sana jauh, datang ke Madinah untuk bertanya kepadamu." Tetapi kemudian engkau hanya mengatakan, "La adri." Imam Malik mengatakan, "Katakan, informasikan kepada orang-orang yang di belakangmu sana." bahwasannya Imam Malik layadri Malik bin Anas tidak tahu ikhwata iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan sebagaimana disimpulkan oleh bin Utsaimin rahimahullah bahwa para malaikat itu betapa sangat mengagungkan Allah azza wajal. Para malaikat betapa sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengakui akan sempurnaan Allah azza Jalla dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahilan mereka mengatakan subhanak maha suci engkau ya Allah artinya maha suci engkau dari ketidaktahuan yang kami miliki ini menunjukkan bahwa mereka ya sangat mengagungkan Allah sehingga mereka mengatakan la ilma lana illa tana innaka antal alimul hakim dan kemudian, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah bahwa kita menetapkan ada dua nama, ya, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah, yaitu nama Al-Alim dan Al-Hakim. Kita mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat ilmu dan mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat hikmah, karena Allah berfirman, "Innaka antal al alimun hakim." Kemudian, di ayat yang ke-33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qala ya Allah berfirman wahai Adam kabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama mereka ini semua Nabi Adam alaihissalam ilmunya sangat luar biasa tidak ada satu benda pun di jagat raya ini kecuali diketahui namanya oleh Nabi Adam alaihissalam. Ilmu yang sangat luar biasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa Adam asma akullaha. Semua benda, baik benda-benda langit, benda-benda yang ada di bumi, semuanya diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Betapa sering kita mendapatkan sesuatu kita tidak tahu namanya. Tapi Nabi Adam alaihissalam mengetahui nama semua apa yang ada di jagat raya ini. Luar biasa. Para malaikat saja tidak tahu semuanya. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, ambihum bi asma'ihim." Wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama mereka. "Falamma amba'ahum bi asma ihim, maka tatkala Nabi Adam mengkabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama mereka. Qala kemudian Allah berfirman, "Alam aqul lakum inni 'alamu ghaiba samawati wal ard wa 'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun? Bukankah telah aku kabarkan kepada kalian bahwa aku lebih mengetahui tentang perkara yang gaib di langit dan di bumi?" dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Di antara kesimpulan dari ayat yang mulia ini, pertama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada para malaikat tentang alasan mengapa Nabi Adam lebih mulia daripada para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala karena itulah kemudian Allah menjadikan Nabi Adam dan anak keturunannya menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kemudian berikutnya, dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat memperhatikan urusan para malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mengajarkan kepada para malaikat tentang ilmu yang tidak mereka ketahui sebelumnya melalui perantaraan siapa Nabi Adam Alaihissalam. Ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala juga kepada para malaikat. Kemudian dari kesimpulannya pula dari ayat yang ke-33 ini bahwa Nabi Adam alaihi salam beliau adalah sosok ayahanda kita yang sangat patuh kepada perintah Allah. Ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama semua yang ada di jagat raya ini, Nabi Adam alaihi salam tidak pakai lama beliau langsung segera menyebutkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau Nabi Adam tidak mengatakan sebentar pi ya tidak menunda tetapi Nabi Adam nampaknya langsung menjelaskannya kepada para malaikat dan itu diisyaratkan dengan keberadaan huruf fa yang di dalam ilmu nahu dikatakan fa taqib falamma maka seketika itu pula nabi adam menjelaskan kepada mereka kemudian berikutnya dari ayat yang mulia ini juga menunjukkan akan kemahaluasan ilmu Allah azza wajal Allah subhanahu wa taala mengetahui semua ilmu yang ada di langit dan di bumi ya a'lamu ghaiba samawati wal ardh Mengetahui perkara-perkara yang goib, yang di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ilmu yang ditampakkan oleh para malaikat dan yang disembunyikan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya kepada kita sekalian di dalam Surat Al-Kahfi. Oleh sebab itu, mengapa Surat Al-Kahfi Allah perintahkan kepada kita untuk kita baca setiap hari Jumat agar kita mengambil ibrah dari isi dan kandungannya dan agar supaya kita merasa bahwa kita ini betapa sangat jauh dari kesempurnaan bahwa ilmu kita sangat terbatas. Pesan terakhir yang ada di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qallau kaanal bahru midada likalimati rabbi. Lanafidal bahru qabla an kalimatu rabbi wa lau bimislihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, andaikan lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Lanafidal bahru qabla an kalimatu rabbi, sungguh lautan itu akan habis dipakai untuk menjadi tinta sebelum kalimat-kalimat Rabbku -kalimat itu habis. Walau ji'na bi kami datangkan satu lautan lagi. Air satu lautan lagi dan dijadikan sebagai tinta. Sungguh lautan yang kedua itu pun akan habis dipakai untuk menulis kalimat-kalimat Allah Mengapa lantas kemudian kita sekalian merasa bahwa diri kita yang paling pintar? Merap, mengapa kemudian lantas kita merasa malas ketika menuntut ilmu? Tentu ini semua adalah dari bisikan-bisikan syaitan kepada kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesimpulan yang dapat kita ambil Dari ayat yang mulia ini Juga bahwasannya Langit Itu tidak satu Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dengan menggunakan bentuk jamak. Ini a'lamu Ghaibas samawat Tidak disebutkan Ghaibas sama Tapi as samawat Karena lapis itu berlapis Bertingkat ya jarak langit terendah ini antara bumi dengan langit dunia kata Nabi SAW dalam sahih Bukhari 500 tahun perjalanan jarak antara langit pertama dengan langit kedua juga 500 tahun perjalanan sampai langit ketujuh jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain 500 tahun perjalanan di atas tujuh lapis langit itu ada air yang kedalamannya juga 500 tahun perjalanan. Di atas itu kemudian ada arsyur rahman, ada arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketebalan masing-masing langit juga 500 tahun perjalanan. Langit itu banyak. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni a'lamu ghaibas samawati wal ar. Ikhata liman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian berikutnya dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan pula bahwa para malaikat itu memiliki keinginan sehingga dia juga dia memiliki apa namanya kewenangan untuk memilih sesuatu. Oleh sebab itu bisa menampakkan dan bisa menyembunyikan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum takmun. Ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki ya, memiliki uh, hak untuk memilih sesuatu walaupun para malaikat tidak memiliki syahwat sebagaimana manusia. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Ya. Oleh sebab itu kita tidak perlu mengajari Allah akan apa yang ada di dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang ada di dalam hati kita. Menginformasikan apa yang ada dalam hati kita dan kita tampakkan melalui lisan kita sama dengan kita mengajari Allah subhanahu wa ta'ala dan seakan kita meragukan bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasannya niat itu adalah amalan hati bukan amalan lisan ya niat itu amalan hati bukan amalan lisan maka, kemudian mengerjakan amalan hati dengan lisan adalah sebuah kebodohan. Oleh sebab itu, ketika kita menampakkan apa yang kita niatkan dengan lisan kita, seakan kita ragu bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Oleh sebab itu, orang yang mengucapkan niat mereka ketika mereka hendak melakukan ibadah, sesungguhnya mereka tidak insaf, tidak adil. Dalilnya mereka adalah innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Kita katakan betul. Kalau seandainya setiap niat harus diucapkan, apa niatnya minum air air apa namanya mineral ini? Orang Indonesia mengatakannya air apa ini? Air putih. Ya, ini adalah sebuah kebohongan. Tapi ternyata tidak semua bohong itu katanya berdosa. Ya, jikalau tidak ada tujuan untuk membohongi orang. Karena ini katanya dikatakan oleh orang Indonesia air putih. Padahal dari sudut pandang mana kita mengatakan putih? Dia air bening. Tapi kalau saya katakan ini air putih, dihukumi bohong apa tidak? Ya, katanya tidak. Oleh sebab itu, kalau orang Malaysia dibilang air kosong, ya air kosong!" Tayib. kita ketika minum air kosong ini, air bening ini, ya, apa niatnya? Bukankah minum juga bagian dari amalan? Lantas, mengapa hanya solat yang diucapkan niatnya? kita mau bersolawat kepada Nabi SAW solawat tadi dalam khutbah Jumat yang saya sampaikan ibadah atau bukan? ibadah tapi niatnya untuk bersolawat apa? akhirnya kita terus berniat karena setiap yang hendak kita lakukan niatnya harus diucapkan oleh sebab itu tidak ada tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana redaksi niat yang harus kita ucapkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita bagaimana mengucapkan niat ya dan dari kesimpulan ayat yang ke-31 tadi disebutkan oleh Syaibun Utsaimin bolehnya kita melakukan tantangan boleh kita menantang kepada orang yang ragu dengan informasi yang kita sampaikan walaupun tantangan itu agak menggunakan kata yang sedikit tegas gitu. In kuntum sadiqin. Jikalau kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar, kabarkan kepada kami kata Allah nama-nama tentang apa yang ada di jagat raya ini. Oleh itu dalam masalah niat ini saya memberikan tantangan dari berdirinya radio muat sampai sekarang. Siapa yang bisa mendatangkan dalil tentang redaksi niat, misalnya sholat isya, nanti niatnya apa? Usolli Riwayat yang apa namanya sebagian orang mengatakan nawaitu an usolliya salatal isya arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah adaan makmuman lillahi taala Redaksi-redaksi seperti ini tidak ada dalam hadis. tantangan yang saya berikan siapa yang bisa mendatangkan hadis yang menjelaskan tentang redaksi adanya riwayat pengucapan niat dalam sholat yang datang dari hadis yang saya dari Rasulullah SAW saya kasih hadiah mobil sekarang juga boleh anda bertanya kepada Google boleh anda bertanya kepada siapapun ini adalah bagian dari kesimpulan dari ayat tadi in kuntum shodiqin kata para ulama boleh menggunakan tantangan seperti itu walau dengan redaksi yang sedikit keras kesimpulannya dari tantangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikat tadi boleh termasuk di dalam dakwah untuk memberikan keyakinan kepada umat bahwa yang kita berikan ini adalah benar ikhtal liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa lil malaikati isjudu li adama illa iblis. Ini baru masuk kepada ayat yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka seketika itu pula mereka langsung sujud illa iblis kecuali iblis aba was takbar dia enggan dan sombong wakana minal kafirin dan dia itu dari golongan orang-orang kafir ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat yang mulia ini kembali dapat kita simpulkan bahwa Allah telah mengutamakan Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau dan untuk menampakkan keutamaan Nabi Adam di atas para malaikat. Kemudian, yang kedua, dapat kita simpulkan pula dari ayat yang ke-34 ini bahwa para malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah kembali bahwa para malaikat pun tidak pernah ragu di dalam melaksanakan perintah Allah. Di sana disebutkan fasa jadu. Di sana tidak disebutkan summa sajadu. Andaikan disebutkan summa sajadu, kemudian mereka bersujud bisa dipahami mungkin di sana ada jeda waktu. Tetapi ketika disebutkan huruf fa sebagai pengganti dari summa yang artinya kemudian kalau fa maka ini menunjukkan bahwa para malaikat seketika itu pula langsung mereka sujud kepada Nabi Adam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seyogianya seorang muslim ketika menyikapi perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dia bergegas untuk melaksanakan perintah tersebut. Kemudian diantara kesimpulan dari ayat yang mulia ini bahwasannya sujud kepada selain Allah Jikalau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi ibadah. Ibadahnya kepada Allah. Tetapi sujud di sini adalah kata para ulama bukan sujud, bentuk ibadah malaikat kepada Nabi Adam, tetapi namanya sujud ikram penghormatan. Dan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan pada syariat umat sebelum kita. Oleh sebab itu juga saudara-saudara Nabi Yusuf, Alaihissalam juga sujud kepada, kepada orang tuanya sebagai sujud penghormatan. Kemudian berikutnya di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini bahwa iblis walinya azubillah telah mengumpulkan beberapa sifat yang sangat tercela. Al-iba wal melakukan penolakan dan kesombongan terhadap Allah Azza wa Jal, ya, menolak perintah Allah, kemudian juga menolak kebenaran, kemudian juga kufur wa minal kafirin dan inilah yang menjadi sebab utama dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dan dia dari kalangan jin sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain illa iblis kana minal jin kemudian berikutnya di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini bahwasannya sebab yang menjadikan iblis sombong dan bermaksiat kepada Allah adalah karena sifat hasad dan dengki yang dimilikinya sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa iblis dia melihat dari segi unsur dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtani minnar wa khalaqtahu mintin dalam kajian Ustadz Abdul Hamid kemarin beliau sebutkan coba kita lihat bagaimana iblis dia membuat makar dia mengatakan ana minhu aku lebih baik daripada dia iblis kemudian mengatakan khalaqtani Minar, aku telah diciptakan olehmu dari nerak, dari api wa khalaqtahu min dan engkau telah menciptakan dia dari tanah Iblis dia tidak menyebutkan penciptaan Nabi Adam terlebih dahulu. Karena apabila disebutkan Adam terlebih dahulu, mungkin dapat dipahami bahwa iblis lebih baik daripada Nabi Adam. Ya. Ini menunjukkan hasad yang sangat luar biasa oleh sebab itu di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan dosa yang pertama kali dilakukan di bumi adalah hasad dan dengki. Ya yang dilakukan di bumi adalah dosa yang dilakukan oleh Qabil yang telah membunuh saudaranya Habil dari anak Adam alaihissalam. Kemudian berikutnya yang kesimpulan berikutnya yang keenam apa ketujuh bahwa ketika seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan mengatakan wan surna alal al kafirin ya Allah berikanlah kami pertolongan atas orang-orang kafir menunjukkan di dalam doa tersebut juga sesungguhnya kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita dijaga dari syaitan karena syaitan dari kalangan orang-orang kafir sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-34 tadi wakana minal kafirin oleh sebab itu ketika kita mengatakan Allahumma surna alal qaumil kafirin maka terkandung di dalamnya kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk karena syaitan dari kalangan orang-orang yang kafir. Ikhotal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala taala pembahasan berikutnya di ayat yang ke-35 sampai 38 akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ini dan apakah kemudian kita mungkin Apakah manusia bisa hidup ya di planet lain sebagaimana saat ini dicari oleh orang-orang kafir ya ataukah manusia hanya bisa hidup di muka bumi maka binillahi taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiina muhammad Barakallahu barakalovik, wa Khairon, kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan paparan materi di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan selanjutnya, kami persilahkan bagi para jemaah sekalian, apabila memiliki pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada dua pertanyaan, Ustaz yang pertama mengenai materi minggu lalu, bahwa ketika eh, iblis tidak bersujud kepada Adam, dia diusir dari surga. Tetapi kemudian pertanyaan adalah, kenapa dia masih mampu goda Adam sama Hawa di surga untuk makan salah satu bagian dari pohon yang terlarang itu? Nah. Ya. Pertanyaan kedua Ustadz mengenai niat tadi dan ujub atau ria, seringkali kita mungkin sini tidak terlepas dari dua hal itu. Apakah kemudian ketika kita bertobat, ya selepasnya itu, apakah pahala atau amaran kita itu akan kembali istilahnya begitu Ustaz. untuk ulangi pertanyaan yang kedua. Eh, seringkali kalau kita melakukan suatu amalan, niatnya kita mungkin tidak terlepas dari ria dan ujub. Kemudian kita merasa eh, berdosa dan kemudian kita bertobat akan hal itu. Apakah amalan atau pahala yang rusak sebelumnya itu tadi, apakah akan kembali kepada kita atau bagaimana penjelasan Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ama ba'ad. Pertanyaan yang pertama ini sebenarnya adalah masih saya cari jawabannya. Semoga di pertemuan akan datang saya akan memberikan jawaban yang apa bisa mendapatkan jawaban yang uh, lebih memuaskan kita dalam artian kata memberikan penjelasan yang e, cukup karena memang saya pun dari pertemuan yang lalu saya berusaha untuk mencari jawaban itu apakah kemudian iblis bukankah iblis telah terusir duluan ketika dia mau diperintahkan untuk sujud dia diusir tetapi kenapa kemudian dia masih menggoda di dalam surga imma dia itu terusirnya adalah terusir untuk tinggal dan berdomisili tapi dia masih datang ataukah kemudian di situ adalah syaitan yakni memang sudah masuk kepada Nabi Adam sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam inna syaitan yajri fi ibni adam majrad Fadayiqu majari habil Sungguhnya syaitan itu mengalir Dengan pembuluh darah Pada anak cucu Adam alaihi Maka persempitlah dengan melaksanakan saum Tetapi ala kulihal Bidnillah Pertanyaan ini saya pending Wallahu ta'ala alam Sampai pertemuan berikutnya insya Allah Kemudian berikutnya adalah Berkenaan dengan niat Yang terkadang dicemari dengan ria Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan Bahwasannya amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang tidak berujung; dia tidak memiliki batas awal dan batas akhir. Maka, apabila muncul sifat ria dalam diri kita ketika melakukan amalan tersebut, maka amalan tersebut terjerumus ke dalam ria. Tidak bisa, kemudian kita mengembalikan amalan tersebut untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya kita bersedekah, kita mau bersedekah. Semula kita sudah siapkan uang, memang rencana bersedekah di masjid sambil taklim itu hanya seribu rupiah. Tapi kemudian karena ada mungkin atasan kita atau mungkin calon mertua kita dan lain sebagainya di depan kita. Begitu kita mau berinfak, wih, ada orang yang kita harapkan pujiannya. Maka kemudian kita ambil uang 100 ribu kemudian kita masukkan. Begitu sudah dimasukkan kemudian katakan, aduh saya tadi ria. Ya, ah saya ikhlaskan deh. Tidak, dia sudah berakhir. Tidak ada awalan dan akhiran. Tapi ada amalan yang memiliki titik awal dan titik akhir. Contohnya sholat. Sholat, ya, apabila di awal sholat kita ikhlas, tapi kemudian di pertengahan muncul sifat ria itu, maka itu adalah masih bisa kita halau dan kita perbaiki. Dan keikhlasan tertuntut dalam tiga keadaan. Pertama, al-ikhlasu qoblal amal ikhlas sebelum beramal yang kedua al ikhlasu indal amal ikhlas ketika kita beramal kemudian yang ketiga adalah al ikhlasu ba'dal amal ikhlas setelah kita beramal apabila kita ria lantas kemudian setelah itu kita bertaubat apakah kemudian kita dapat mengembalikan amal ibadah yang telah kita lakukan Jikalau taubatnya adalah taubatan nasuha, jangankan ria kesyirikan yang sifatnya syirik akbar telah disebutkan di dalam surat Al Furqan. Apabila seseorang itu bertaubat dengan sesungguhnya, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, fa hasanat. Kecuali orang yang bertaubat beriman dan beramal soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kesalahan-kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu, jika lo seorang itu benar-benar bertaubat dengan taubat dan maka biidnilahi ta'ala, hal itu akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ta ta'ala Pertanyaan berikutnya, silahkan Pak. maiknya. maiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak penjelasan penjelasan dari Pak Ustaz sangat menarik apa yang disampaikan tadi. Itu ada yang saya garis bawahi penyebutan kata khalifah dengan hamba. Dimana Di mana posisi penyebutan hamba dan khalifah? Tatkala seperti Allah menyebutkan, "Pergilah kepada hamba kami." Ya, Nabi Musa disuruh, khalifah disuruh menemui hamba. Ya, jadi, pengertian apa posisi penggunaan kata khalifah dan hamba? Itu yang pertama, dan yang kedua, eh, antara saya analisis bahwa penghuni surga itu hanya ada dua, itu pertamanya yang pertama adalah malaikat dan yang kedua adalah iblis. Saya analis bahwa mereka iblis juga adalah baik pada waktu itu hanya ada sifat yang yaitu sifat kesombongan. Ya. Tatkala itu diciptakan dua ada manusia membawa dua versi. Kadang-kadang manusia lebih lebih mulia dari malaikat, tapi juga ada kadang-kadang manusia lebih hina daripada hewan. Saya menyimpulkan bahwa Manusia ini membawa dua sifat, kadang-kadang membawa sifat malaikat, kadang-kadang juga membawa sifat iblis. Iya, tapi manusia juga lebih jahat dari iblis. Kadang-kadang jadi predator. Iya, katakan saja semanto manusia makan manusia. Iya. Iya. tapi sejarahnya juga tidak ada iblis yang korupsi. Iya, hanya manusia saja yang korupsi. Iya, iya. Ini yang saya ingin garis bawahi. Jadi sebetulnya ada juga sifat-sifat eh, kebaikan dari iblis ini. Ya pertanyaannya adalah eh, adakah kemungkinan, adakah kemungkinan manusia berkembang biak di surga sekiranya ayahanda kita tidak digoda oleh iblis atau setan ini, atau memang Allah sudah mempersiapkan iblis ini sebagai penggoda. Iya dia berada pada pihak keburukan Kanada tadi kebaikan malaikat dan nah, iblis. Jadi pertanyaannya adakah kemungkinan manusia berkembang biak di surga? Ya sekiranya ayahanda kita tidak digoda iblis. Lalu kenapa susah-susah turun di bumi? Kan kita ini penduduk asli surga. Ya itu yang gitu. nah, kemudian yang ketiga ada yang menarik dari khutbah Usbas tadi mengenai ada sahabat yang menanyakan bagaimana menjadikan doa menjadikan salawat menjadi doa secara keseluruhan. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'ad Ya khalifah disebutkan oleh para ulama memiliki dua arti yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah tadi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan khalifah di situ artinya adalah pemimpin, tetapi pemimpin mandataris Allah tadi. Pendapat yang kedua dari para mufassirun bahwa yang dimaksud dengan khalifah di situ adalah anak bani Adam, anak cucu Adam itu datang silih berganti. Khalifah artinya suatu makhluk yang akan datang silih berganti. Kemudian, penggunaan hamba, kata-kata hamba di sini yang dimaksud adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, terkadang istilah hamba juga dipakai untuk hamba sahaya, tetapi bagian daripada etika kita di dalam menggunakan kalimat atau kata-kata maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan kita untuk mengatakan kepada hamba sahaya kita ya abdi wahai hambaku karena hal ini adalah menyerupai panggilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya ya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk mengucapkan kalimat ya abdi, ya amati, ya karena ini adalah menyerupai panggilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya, ya bagian ini adalah bagian daripada at Bil alfat etika menyusun kata-kata, ya tetapi keduanya tentu adalah bisa dipakai untuk manusia bisa dikatakan manusia adalah sebagai khalifah bisa bermakna pemimpin dan bisa juga bermakna adalah generasi penerus ya generasi penerus anak-anak kita adalah khalifah kita oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau dijuluki khalifatu Rasulillah khalifatu Rasulillah pengganti atau generasi penerus Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ketika Abu Bakar As Siddiq wafat, para sahabat kemudian memanggil Umar ibnul Khattab pada awalnya dengan julukan Khalifatu Khalifati Rasulillah, penerus penerusnya Rasulullah. Ya dua kali. Akhirnya kemudian mereka berpikir, ini kayaknya kurang hemat ini kalimat ini kata kata ini. Nanti kalau Usman bin Affan meninggal datang khalifah yang ketiga maka manggilnya gimana akan menjadi khalifatu khalifati khalifati rasulillah kalau nanti datang khalifah yang keempat jadi bagaimana wah harus kemudian ada satu istilah yang dibakukan akhirnya kemudian mereka bakukanlah gelar yang dinamakan dengan amirul mukminin ya dan amirul mukminin sama dengan khalifah gitu ya amirul mukminin sama dengan khalifah bahkan setelah berubah menjadi sistem kerajaan pun tetap julukannya sebagai khalifah. Oleh sebab itu, setelah kemudian Muawiyah menjadi khalifah, sistemnya kan bukan kekhalifahan lagi. Bukan khilafah lagi, tapi apa? kerajaan Bani Umayyah Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, semuanya kerajaan. Disadari atau tidak sama mereka yang saat ini menyerukan untuk berdirinya khilafah tapi kemudian menafikan kerajaan dan mengatakan bahwa kerajaan itu sistem kufur. Manakala kita mau jujur, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani kemudian Turki Utsmani, dia sebenarnya sistemnya sistem khilafah atau kerajaan? Sistemnya sistem monarki. Sistemnya adalah sistem kerajaan. Karena Allah sekarang Nabi SAW beliau bersabda dalam Sahih Muslim, khilafatun nubuah salah sanah, summa mulka yasha. Khilafah yang sesuai kenabian itu hanya 30 tahun kata Nabi. Dan ini dari mujizat beliau. Kemudian Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Ternyata betul masa kekhalifahan ke Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Plus 6 bulan dari masa kekhalifahan Al-Hasan Ibn Ali jumlahnya persis 30 tahun. Baru setelah 30 tahun ya dirubah sistem kekhalifahan menjadi kerajaan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai raja pertama dan teradil dalam Islam seorang sahabat Rasul SAW yang mulia beliau adalah salah seorang penulis wahyu namun mengapa Al Hasan ibn Ali tidak diangkat menjadi atau tidak dikatakan sebagai khulafa Rasyidin karena pada masa pemerintahan Al Hasan ibn Ali ada dua kepemimpinan kaum muslimin tidak bersatu dalam satu sistem komando di sana ada kekuatan Muawiyah di negeri Syam dan ada kekuatan Al Hasan ibn Ali di Kufah sehingga di tahun ke-41 Hijriah baru ketika Ali bin baru kemudian tatkala Al Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala tahun itu kemudian dinamakan dengan Amul Jamaah tahun persatuan. Tapi pemimpin dari sejak itu sampai juga Turki Utsmani seluruh pemimpin kaum muslimin yang membawahi kaum muslimin dikatakan sebagai khalifah. Adapun penggunaan hamba maka ini adalah bisa penggunaannya adalah bagi hamba antara hubungan hamba dengan robnya atau juga hubungan seorang hamba dengan tuannya Allah taala alam. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan menabi Adam bisa berkembang biak di dalam surga? Kemungkinan ini mungkin tasawur wala yumkinul wuku'. Itu hanya sekedar kemungkinan yang dapat dibayangkan tetapi tidak terjadi kan? Dan kemudian ini pun hanya bersifat ilmiah, dan hanya kita mengatakan mungkin atau tidak, tidak ada, tidak ada kemudian pengaruhnya pada amal perbuatan kita. Kalau mungkinnya iya, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengusap apa namanya punggung Nabi Adam alaihissalam, maka kemudian tampaklah kata Rasulullah SAW seluruh anak keturunan, anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Itu menunjukkan bahwasannya Nabi Adam telah dipastikan memiliki anak keturunan. Tetapi dengan satu catatan bahwasannya Nabi Adam juga memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal penciptaan bahwa Nabi Adam itu akan tinggal di bumi. Proses apa namanya godaan yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam itu hanya proses Sesuai dengan hikmah dan putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat. Ini jailun fil ardi. Khalifah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa aku akan menciptakan. Khalifah di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman. Ini jailun fil ardi. Atau apa? Fil jannati. Khalifah. Tapi sudah apa? fil ardi memang sebelum Nabi Adam diciptakan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan tinggal di muka bumi. Tidak dikatakan fil jannah. Inni ja'ilun fil khalifah, tidak. Dan ini pun membantah akidah dari orang-orang Syiah yang memiliki akidah tul bada di mana kita ketahui bahwa orang Syiah di antara akidah pokok mereka Allah itu disifati dengan sifat badak. Sifat bada artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui akan peristiwa sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi Allah belum tahu. Ini kata orang Syiah. Maka oleh sebab itu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad ini kata orang Syiah, Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kalau kemudian belakangan baru Allah tahu ternyata wahyu itu semestinya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah itu, ini adalah dibangun di, akita, di atas akidah badak tersebut. Ketika kita lihat di dalam ayat 30 dari surat Al-Baqarah tadi, ini jailun fil ardi khalifah, itu sudah menunjukkan bahwa Allah telah mengetahui apa sebenarnya akan terjadi pada Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam diciptakan di dalam di dalam surga. Kemudian berikutnya adalah hadis dari Ubay bin Kaab yang telah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku orang yang termasuk orang yang banyak bersolawat kepadamu. Berapa persen yang hendak aku jadikan solawat kepadamu menjadi bagian dari doaku? Kata Rasulullah, terserah Anda. Tiba-tiba kemudian Ubay bin Kaab, beliau mengatakan, Ar-Rubu. Bagaimana kalau seperempatnya, wahai Rasulullah? Saat itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Masyita in zidta fahuwa khairun lak. "Itu kewenangan Anda, tetapi kalau seandainya Anda mau menambah lebih banyak daripada seperempat, itu lebih baik." Akhirnya, kemudian beliau mengatakan, "Setengahnya." kemudian Rasulullah mengatakan itu terserah Anda, tetapi jikalau Anda lebih daripada itu, maka itu lebih baik bagi Anda kalau begitu kata Kaab bagaimana kalau dua per tiga dari doa saya semuanya sholawat, atau dua per tiga dari doa saya adalah sholawat kata Rasulullah, itu terserah Anda tetapi jikalau Anda berdoa, bersholawat kepadaku lebih banyak daripada itu maka itu lebih baik bagi Anda Akhirnya apa? Kata Ubay bin Ka'ab, kalau begitu Aja'al Ya, du'ai kulluha As-salatu alaik Kalau begitu akan aku jadikan seluruh doaku Hanya berdoa Untuk agar Allah berselawat kepadamu Kemudian kata Nabi SAW Izan Tukfahammuka Watukfarolaka zanbuk kalau itu yang kamu lakukan, maka berarti seluruh apa yang kamu inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosamu akan akan diampuni. Berarti doanya Ubay bin Ka'ab hanya apa? Hanya solawat saja. Tidak ada Allah, Robbana atina fid dunya hasanah, tidak ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa zaujatan sholihatan, tidak ada. Semuanya doa beliau hanya Allah wa sallim ala Muhammad. Semua beliau serahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi diriku daripada diriku. Doa beliau semuanya hanya sholawat. Karena kata Nabi Ali Salatu Wasalam, semua doa Bani Adam itu bisa diterima dan bisa ditolak oleh Allah. Kecuali hanya satu yang dipastikan diterima. Apa? bersolawat kepada Nabi. Solawat kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang ketika berdoa hanya doa saja, dia melupakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang seperti itu adalah doa yang dilakukan dengan tergesa-gesa kata Nabi, dan Allah tidak menerima doanya sampai dia bersolawat kepada Nabi. Sebagian orang ada yang berdoa hanya di awal saja bersolawat, di akhirnya tidak. Sebagian orang ada yang di awal, di akhir. Sebagian orang mereka berdoa, mereka koktail, mereka campur adukan, mereka selalu menyelingi doa dengan sholawat kepada Nabi. Jadi, kayak dibikin sandwich, katanya ya, dicampur karena kalau dicampur seperti itu, kemungkinannya akan semakin dicampur dengan sholawat semakin besar untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau semua doa kita isinya sholawat berarti semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, oleh sebab itu jikalau kita banyak bersholawat kepada Nabi s.a.w maka akan semakin lebih besar kemungkinan doa kita dikabulkan olehnya ada sebuah status Twitter dari Syekh Aid al Korni yang sangat bagus saya baca tadi malam. Beliau mengatakan, ya, sungguh saya terheran dengan seorang Muslim yang berdoa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali Lalu kemudian dia mengira bahwa pintu langit tidak dibukakan baginya. Maka sungguh, sangat-sangat terheran apabila ada seorang Muslim yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepuluh kali di waktu pagi, sepuluh hari di waktu sore, lantas kemudian pintu langit tidak dibukakan baginya. Oleh sebab itu, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Ali Wasallam, karena itu akan lebih mengkabulkan atau menjadi penyebab terkabulnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.